pecahin terus, habisin semua. Ntar udah habis lu ngutang lagi ya. Pinter, pinter. Estape digulain. Capek-capek diomelin. Orang rumah kagak ngawin. Pulang kerja dipremutin. Tekuk temuknya lo tuh. Estape campur kelapa. Badan capek apa rasanya. Punya duit abang saya, kantong kosong abang paye. Perempuan taunya apa sih lo? Dibelain cari duit sampai sore. Dan panas kagak jadi apa. Ngobek sono, ngobek sini. Utang sono, utang sini. Atalatan rumah tangga. Anak-anak perutnya gede. Es tapi digulain. Capek-capek diomelin. Yang di rumah emang nyakitin. Pulang telat dicemburuin. Nah lo deh yang kerja, gue yang jaga ke anak di rumah. Oh lo maksud lo mau enak sendirian ya? Gue tahu sekarang. Habis gue pulang telat ngomel, muka lo ditekuk. Ya dompet tanggung bulan. Ampe sore hujan panas kagak jadi ape. Ngobjek sono, ngobjek sini. Utang sono, utang sini. Asal tentrem rumah tangga. Anak-anak perutnya gede. Es tapi digulain. Capek-capek diomelin. Yang di rumah emang nyakitin. Pulang telat dicemburuin. Ngambak aja bisa lo. Eh bukan gua ngambak. Ini memang sebenarnya lo tahu. Gua kesel gua robek pakaian nih. Jangan tanggung. Robek jas hujan aja lebih baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Aceh, Bang Jamal. Makir. Mana Mak Isledek nih? Enak badan. Di Cengkareng, tekencang cengkreng, bandar gendeng, ketang-tang ketenteng. Punya hajat, nanggap lenong, nanggap topeng. Ceritanya kebeken, pemainannya keren. Raja monyet kawin ame ondel-ondel. Plok, dicaplok, kue apeng, kue bike. Kesale tomplok, dimaki ame mertue. Duk, ditenggak, kupi kita mekupi manis. Bocah-bocah pada diem, gue mau angkat bicara. Saudara-saudara, hai bang, para tamu dan sanak pemilih sekalian. Hai, Kali Tangerang jembar, lebih jembar lagi hati saya. Syukur bang, syukur. Lantaran yang saudara-saudara sekalian udah ngentengin langke buat ngelongok. Saya punya hajat. Bener, kawinnya bang. Anak saya si Coe ame si Dile. Oh, enteng jodoh. Yang udah pacaran 7 tahun setengah lamanya. Untung gak bolokan. Alhamdulillah wasyukurillah atas kedatangan tamu semuanya. Kurang ladenan, kurang sajian, tolong maafin. Aduh maaf aja. Plok dicaplok, kue abeng kue bike. Asale tomplok dimaki ame mertue. Glok ditenggak, kupi kita mah kupi manis. Bocah-bocah pada diem, gue mau angkat bicara. Nah saudara-saudara sekalian, sebab hari udah mendung gitu dan udah jauh malam, saya rasa cukup deh sekian upacara ini ya. Dan lagi pengantin udah ngantuk gitu. Jangan lupa angpaunya dong. Am. Siapa sih? Abang pulang, Am. Bukain pintu dong. Sebodoh ah. Amine bangun sayang, buka pintu, abang pulang. Di luar hujan angin, ampe badan
pada dingin. Sabodok, mas sabodok. Ini kan belum waktunya, bang. Iya, gua tahu. Mane gue pergi si Endun ne malam lagi kei terserah sabodo pusan pokoknya di malam gue gak tahu kok lo sampai hati biar lo tahu diri mati gue kedinginan kagak ada urusan lagi bener lo kok begini jadinya akibat pebini gue. Malam jamak aja deh bang. Jamak kok gimana? Lu tidur di kolong meja. Lu reken gue si cemeng kucing kinati. Bukain dong. Lu cerain dulu si Indun. Ya ilah, kapan bisa akurnya sih lo? Malam lagi kei terserah sabodo urusan pokoknya di malam gue gak tahu kok lo sampai hati biar lo tahu diri mati tar gue kedinginannya kagak ada urusan tege lo ah kok begini jadinya akibat bebini gue. Malam jamak aja deh bang. Jamak bagaimana? Lu tidur di kolong meja. Ayo dong am, bukain am. Enggak. Lu gak buka nih? Enggak. Gua molos dari jendela biarin. Suara panji dor ngarakin petalnya tetenye trompetnya ditiupin ngulatan ngulat barongsainya ditandakin dia ngiter di depan toko depan warung di surah lagi nanda barongsainya ngos-ngosan mulut nganga buntutnya kucing acrit-acritan ada yang kucing ada yang jahil dilemparin petasan buntutnya lompat kutrat kacit kacit celananya kedodoran ket mungket awas adenya kedempet kut mungkut awas adenya kesikut cap gome tahun baru main barongsai yang nonton pada nyengir nyengir moksai gumbrang gumbreng barongsai di arah arah anak-anak kegirangan dia pada surat ingat dadak barongsainya ngejerit ngejerit teriak teriak gare gare anjing moksai anjing buduk nyang budak budak itu anaknya waktu timun tuh. Ket, ket, awas ada yang kedempet. Kut, awas ada yang kesikut. Cap gome, tahun baru main barongsai. Yang nonton pada nyengir-nyengir moksai.
gumbrang gumbreng barongsai di arak arak anak-anak kegirangan dia pada surat ingat dadak barongsainya ngejerit dia teriak teriak anjing moksai, anjing buduk, yang muda-muda. Aceh ikan teri diasinin jangan menangis Aceh yang pergi jangan dipikirin hujan gerimis Aceh ikan lele ada kumisnya jangan menangis Aceh kalau boleh cari gantinya kenapa hujan gerimis aja pergi belayar ke Tanjung Cine kenapa adek menangis aja kalau emang jodoh gak kemane hujan gerimis aja ikan betok ada sisiknya jangan menangis aja none montok tebel pipinya nangis dunia enggak sedaun sekelo kita mau jadi gantinya ya kata situ setuju maka ya lapang kenapa hujan gerimis aja pergi belayar ke Tanjung Cine kenapa adek menangis aja kalau emang jodoh enggak kemana jangan gerimis aja ikan bawal diasinin jangan menangis aja bulan sawal dikawinin cep-cep jangan nangis lo gak berhenti nangis ntar gue nyang nangis deh. Sudare-sudare sekarang saya mau cerita bukan tentang love story Nyai Desime, tapi saya mau cerita tentang Meriem si Jagur. Ada cerita di zaman dahulu, tentre Portugis dipanggil Perdadu. Waktu perang bawa alat penggempur, Meriem sundut yang dinamain si Jagur. Rakyat tuan, musuhnya yang hancur. Meriem sundut, ditinggalin kabur. Masuk si Jagur untung ada yang rawat. Dia dipuji, dianggap nyekeramat. Pasar ikan, kota Inten dulu namanya. Di sana tempatnya si Jagur dipuji. Maksud hati serta doa liwat padanya. Ada aja besitu gue kok dipuje. Masya Allah, Tuhan yang mesti lo puje. Jagur bukannya barang yang keramat. Meriem sundut bukan buat bertobat. Kota Makau tempat si Jagur asalnya. Dia cuman barang bikinan manusia. Kalau saya nih, kalau saya mak saya, babe saya yang saya puji. Ame Tuhan yang saya puji. Lain tidak. Pasar ikan, kota Inten dulu namanya. Di sana tempatnya si Jagur dipuji. Maksud hati tertedoe liwat padanya. Kata aja, besi tuwe kok dipuji.
Astagfirullahaladzim. Jagur bukannya barang yang keramat, meriam sundut bukan buat bertobat. Kota Makau tempat si jagur asalnya, dia cuman barang bikinan manusia. Ingat ya, me Tuhan. Ingat ya, me Mak, me Babe. Tajin encer bukan sembarang tajin, tajin kental dibakal makan. Bukan jin sembarang jin, nih si japra jin preman. Ahaydo. Saya bukan jago, saya bukan jenggo, saya siapa ya? Japra dikasih nama, japra doyan tapa, medekem di gunung-gunung, saking liwat lama, mendusin jadi linglung. Ilmu hebat, nih bang japra kasih curut, dupa kresek debu. Kelebat gue embat nasi uduk ketiga bungkus, jangan lupa sambal cuka, duduknya semen besila, kopi tubruk jangan ngantuk. Udah makan apa belum gue ya? Dipapakan, dipapakan, dipapak keras, dipapakan, dipapakan, dipapak ulet. Japra lagi bingung, pikiran rasa sulit, lantas jadi linglung lantaran nggak punya duit. Mana gua pang dicari duit ya? Yang enak hujan duit nih dari langit. Saya bukan jago, saya bukan jenggo, saya siapa ya? Japra dikasih nama, japra doyan tapa, ngedekem di gunung-gunung, saking keliwat lama, mendusin jadi linglung. Ilmu hebat nih bang japra kasih juru. Kedebu kelebat gue embat, nasi uduk tiga bungkus, jangan lupa sambal cuka, duduknya semen besila, kopi tubruk jangan ngantuk. Udah makan adik kata belon, dipapak 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 keras, dipapak 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 ulet. Japra lagi bingung, pikiran rasa sulit, lantas jadi linglung lantaran nggak punya duit. Gocap sama gocap capek, banyak nyap-nyap gue capek. Gocap sama gocap capek, banyak nyap-nyap gue capek. Gocap sama gocap capek, banyak nyap-nyap gue capek. Rambut gue acak-acakan gak, Ros? Enggak. Rapi ya. Abang mau pergi, pergi ke kota cari kerjaan. Bang tahun yang mana, bulan yang mana, abang kembali. Dek mudah-mudahan tahun depan ketemu lagi. Atas doanya abang ucapin. Bang ayah khawatir abang enggak balik lagi. Dek jangan khawatir, abang agak mungkirin janji. Bang selamat jalan, mudah-mudahan ketemu lagi. Selamat tinggal, tungguin abang sampai kembali. Hati-hati jaga diri lo ya. Iya deh bang, abang juga jangan sampai kecantol sana. Ah enggak, gak bakal kecantol. Gue selalu inget ame muka lo. Bang ayo doain, biar cepet-cepet diterime.
ngucapin. Bang Aye khawatir abang enggak balik lagi. Dek jangan khawatir, abang kagak mungkirin janji. Bang selamat jalan, mudah-mudahan ketemu lagi. Dek selamat tinggal, tungguin abang sampai kembali. Bang, ini jangan lame-lame ya bang ya. Enggak, mana potret lo gue bawa buat lihat-lihatan di jalanan. Dah. Lo pakai dada segala kayak belanja. Eh, Rosi, kemarin lo kemana? Nonton, Be. Di mana? Di Misbar. Apaan tuh Misbar? Krimis bubar. Ada aja. Be, nanti jangan marah ye. Kenapa? Ntar malam ada yang datang. Siapa orangnya? Anak Bang Gajah, tukang sekoteng. Segala macam dia, kagaknya ne lo jatuh cinta. Apa yang lo pandang? Kan itu udah wajar, Be. Wajar bagaimana? Tapi hidup lo bakalan susah. Atas kate siapa yang rasa sonder duit hidup lu susah. Tapi jangan kate begitu, nasib orang siapa tahu. Tapi minta lu urungin aja, masih banyak orang lainnya. Kalau gagal jadi tak bodoh, tuh belerot siapa datang, ame sedan mobil Impala. Man tuh dia be anak tukang sekuteng. Ah masa dia anak tukang sekuteng? Mas kawinnya segede ketampe. Sini nak, anaknya Bang Raja. Iya, ika si Cemong nih be. Cemong, kira-kira kapan mau nikahnya ya? Itu juga 3 tahun lagi. Ah, jangan 3 tahun lagi dong, kelamaan. Bulan depan aja ya. Sama dulu, Be. Atas kate, siapa yang rasa sonder duit, hidup lo susah. Tapi jangan kate begitu, nasib orang siapa tahu. Minta lurungin aja deh, masing banyak orang lainnya. Kalau gagal jadi kemiran, biar aye nyebur kemeran. Lepotan lo, tuh gererot siapa datang, ame sedan mobil Impala. Mantu dia be, anak Bang Sekuteng. Ah masa? Mas kawinnya segede ketampe. Sering-sering datang ya? Ya sorry deh be. Masa enggak denger saya teriak udah keliwat santer, ampe suare abis pada serak. Dasar aja kuping po aja yang buta kali. Saya cuma main-main aja.
jadi enggak sih empok beli siri keliwat lame berhenti di sini. Abang berhenti, saya mau beli. Eh kakak sudi, abang boleh pergi. Mimpi apa gue semalam ya? Belum gue lari sudah mau berantem. Cuman main-main aja. Jadi enggak sih empok beli siri keliwat lame berhenti di sini. Abang berhenti, saya mau beli. Eh kakak sini, abang boleh pergi. Permisi ya pok. Iya deh, sana. Besok lu jangan lewat sini ya. Iya deh. Eh, Mine, bayar dong utang laki lo tuh. Ya, begitu marinya, Bang. Terang aja, utangnya udah bejibun. Udah cukup arinya, waktunya udah sampai. Sekarang ayo ikut, ame gue. Habis nih abang lagi, pake ngancem segale. Ayo takut jadinya. Walhasil dua pertanyaan aja, mau bayar ame masuk penjara. Negara kita bang ada hukumnya, utang piutang itu eswar sama sutang, ngomongnya encar terbuka. Jangan lo banyak ngomong, jangan banyak komentar, gilirannya di pagi, ntar-ntar. Biar kata ntar-ntar, lihat aye mau bayar, tetapi mesti sabar. Rokok apa sih diutangin, Bang? Rokok apa? Rokok bentul, empat bos. Enak aja. Walhasil dua pertanyaan aja, mau bayar apa masuk penjara. Negara kita bang ada hukumnya, utang piutang itu eswar sama sutang, ngomongnya encar terbuka. Jangan lo banyak ngomong, jangan banyak komentar, gilirannya ditagi ntar-ntar. Sabar, sabar, bang sabar nggak ada di sini. Bayar utang gue. Udah terlanjur.
gedongnya buru-buru dirapiin. Ayo dong ya. Lu bikin malu orang tua aja. Oke, gue sekarang mau taruh di mana coba? Simpen aja deh nyak di gerobok. Juga gare-gare ketangkep mansip.